Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Balik lagi dengan Bang Iwan. Ini adalah channel yang selalu senantiasa mengulas seputar dunia bilah ya. Baik teman-teman, langsung aja ya. Pada video kali ini sudah Bang Iwan hadirkan. Ini adalah pisau skinner berbahan bilah dari baja HSS Circle ya. Baja HSS gergaji besi ex pabrikan gitu teman-teman. Luar biasa. Di sini handle-nya Bang Iwan masih menyematkan dari kayu sonokling. Lalu kemudian untuk sarungnya di sini masih menggunakan sarung kulit sapi asli yang cukup tebal ya. Kali ini kelasnya kelas premium ketebalannya ya. Luar biasa. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, yuk kita sepil harganya. Ini penampakannya seperti ini. Harga dari harga Rp125.000 aja langsung Bang Iwan jebret di harga Rp90.000 saja. Semuanya rata ya, baik yang terpendek maupun yang terpanjang harganya disamaratakan untuk video kali ini. Yuk kita lihat ini yang pertama, sat-sat bet. Nah ini dia. Untuk yang pertama ini penampakan bilahnya, skinernya luar biasa ya. Ini udah super tajam teman-teman. Dimohon untuk hati-hati ya, karena udah siap pakai ini. Kesenggol tangan dikit langsung bisa terluka. Nih kita puskat aja begini nih. Tuh langsung jebol ya. Luar biasa, ini udah super tajam. Sudah siap pakai, yuk kita ukur ya. Di sini memiliki panjang bilah pada 8,5 cm, terlebarnya pada 2,8 cm dan ketebalannya di sini kita langsung lihat ya, teman-teman. Di sini pada lebih kurang 2,5 mili ya. Hampir 3 mili ini, teman-teman. Oke. Bergerak untuk yang kedua. Yang kedua ini luar biasa. Ini dia untuk yang kedua pada panjang bilah sat-sat bet 9,5 cm. Lalu terlebarnya pada 3 cm untuk ketebalan 2,5 mili ya. Ini yang nomor 2 2,5 mili juga ya, teman-teman. Dan ini yang ketiga, langsung kita sereset brebet. Sat-sat bet. Hop. Nah, ini dia. Untuk yang ketiga ini pada panjang bilah 10,5 cm ketebalan ini lumayan ya tebalnya ya. Lebih kurang ini pada tebal 3,5 mili tertebalnya, lalu terlebarnya pada 3 cm. Langsung kita sat-set lagi. Ini yang keempat, sat-set bet jebret. Nah, ini dia ya. Luar biasa, teman-teman. Bisa dilihat ya. Langsung kita tarik juga ini. Nah, ini memiliki panjang bilah pada 10 lebih dikit ya, 10,2 cm ya. Luar biasa, ini untuk terlebarnya 3,2 cm dan tertebalnya masih di 3,5 mili ini. Luar biasa, top marko top. Yuk, untuk yang kelima, wih mantap ini yang kelima ya. Yang kelima langsung kita tarik juga teman-teman, 10 cm. Ini terlebarnya 3 cm dan tertebalnya masih sama ya ketebalan tuh. Cakep banget ini kalau buat skinneran teman-teman. Pokoknya top marko top ya. Kondisi digenggam di tangan ini nyaman banget. Bener-bener pas di tangan ya. Enak banget teman-teman. Mau gaya seset seperti ini oke. Mau seperti ini pun oke ya. Baik ya teman-teman ya. Ini terpanjangnya pada 11 cm ya. Yang terpanjang nih Bang Iwan simpan di paling ujung sini. Kita lihat ya. Sat-set bet. Nah. Kita lihat, ini 11 cm ya, terlebarnya masih pada 3 cm, ini ketebalan 2,5 mili yang ini ya. Jadi nanti masing-masing memang spesifikasinya beda ya, ada yang dari 8,5 cm sampai dengan 11 ya. Kita buka aja ya satu persatu untuk mempersingkat waktu, karena spesifikasinya kurang lebih sama ya teman-teman. Nah seperti ini ketebalan 3,5 mili tertebalnya ya, lalu di sini terlebarnya pada 3 cm ya. Terpanjangnya di 11 cm ya, luar biasa.
Udah mulai 11 cm nih, mulai dari sini ya teman-teman. Nanti tinggal japri Bang Iwan aja mau yang panjang berapa ya. Kurang lebih cuma beda-beda sedikit aja teman-teman. Untuk mempersingkat waktu dan mempersingkat durasi ya. Biar nggak bikin kuota teman-teman jebol. Luar biasa. Karena nanti habis ini masih ada lagi yang mesti Bang Iwan persembahkan buat teman-teman semuanya. Nanti setelah ini akan ada lagi yang pisau bushcraft-nya ya. Ini model skinneran kulit sapi untuk di dapur dan lain sebagainya ya. Sudah top marko top. Ini yang terakhir bilahnya seperti ini teman-teman. Model Puko ya. Ini yang terakhir nih. Harga sama 90.000 juga. Kalau untuk ketajaman udah nggak usah diragukan lagi. Set, ringan banget ya. Luar biasa rata pokoknya ya. Top marko top. Jebret. Kalau nggak tajam balikin teman-teman. Garansi 100% dari Bang Iwan ya. Yang jelas ini sudah dijamin untuk tingkat ketajamannya. Buat teman-teman yang minat buruan japri Bang Iwan. Untuk tingkat ketajamannya sudah super siap pakai. Udah nggak perlu pakai asahan-asahan lagi. Dan hati-hati ya. Kalau mau ngecek mata bilah ini udah sangat sensitif sekali mata bilahnya ini. Hati-hati Bang Iwan aja nggak berani tekan kuat-kuat ya. Ini udah super tajam soalnya. Baik, salam sukses buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.